Nenek usia 60 tahun bernama Asia Syam Wago asal Aceh melanjutkan masa senjanya di penjara. Dia adalah kurir 3 ons narkoba jenis sabu. Selasa sore dia balik di sidang di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda kali ikoponis. Majelis Hakim Okta Piarti Kasumaningsi memutuskan nenek tersebut dihukum 10 tahun penjara, dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan. Dalam amar putusan hakim, terdakwa terbukti bersalah membawa sabu dengan imbalan duit untuk berobat. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan hal meringankan terdakwa lanjut usia dan menyesali perbuatannya. Perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dijatuhkan pidana penjara pada terdakwa Asia Syam binti Syam dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Subsidi denda sebesar 1 miliar, subsidi selama 2 bulan penjara. Hukuman majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan menuntut terdakwa selama 14 tahun penjara. Atas ponis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Damai Sibarani dan jaksa penuntut umum Enzudi menerima. Muhammad Aprizal, Jambi TV.